Fari, beberapa minggu ini Umi perhatikan Fari kok sering kali ya sholatnya di rumah. Biasanya selalu di masjid. Kenapa, Nak? Iya, Umi. Fari takut keluar rumah. Fari takut apa? Takut Stella sama teman-temannya, Umi. Fari takut kalau diganggu lagi. Mereka udah nggak ada di kampung ini, Fari. Fari kan tahu sendiri, waktu gerebek rumah Bu Endang, nggak ada Stella dan Endang di rumah, kan? Iya, tapi Fari masih trauma, Umi. Fari sholat di rumah aja ya, Umi. Fari, sholat di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Apalagi masjidnya dekat rumah kita. Tapi Umi, ayo Fari. Iya, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, Oman, cepat udah ajan itu. Cepat kau sholat. Nah ini pecimu. Bentar lo, Ma, mesti pakai sarung ini. Udah cepat-cepat, nanti ketinggalan kau. Minta duit, Ma. Gak ada, Ma. Udah cukup aku habis di pestamu ya. Ini mau kau tanduk lagi aku. Permisi, Mekar. Kak. Aduh, Kimbe lah. Datang pula tukang Mekar itu. Mat, pergi kau cepat sholat. Nanti kau ditanya tukang Mekar, bilang mama pergi ke pakam, nengok orang sakit ya. Iya, Ma. Kak, Mekar, Kak. Bayarlah. Mama enggak ada, Wak. Kemana mamamu? Pakam, nengok orang sakit. Jam berapa mamamu pulang? Enggak tahu, Wak. Selek aku sama dia. Oh, alah. Ih, bisa juga si Ahmad diajak kerja sama, ah. Selamat awak dari Mekar. Kak, bayar! Goplak aku, ah. Kimbek ini si Ahmad. Ya Allah. Jauhkanlah hambamu dari godaan setan, terutama Stella, ya Allah. Ahmad, Astagfirullahaladzim. Mintalah kok. Iya, kakak punya jajan banyak. Ya Allah. Maulah kok. Masih ada rupanya ada di kampung ini. Kemana rupanya, kok? Aduh, Fari takut kali. Kalau Fari jumpa sama dia, pasti Fari diganggu lagi. Fari takut dibelaem-belaem. Ada Fari. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun. Jangan, ampun. Jangan jolimin Fari, ampun. Udah cukup. Udah cukup, jangan. Fari takut. Fari takut. Fari gak sanggup, jangan lagi. Fari ngeramput, jangan. Ahmad, lari, Mat, lari! Apalah Fari, orang ucapin salam bukan dijawab malah lari. Aneh kali guru ngajiku, ah, disuruhnya pula aku lari. Dah burungku belum kering. Kok takut dia sama aku ya? Entah, jumpa Marta kayak jumpa setan. Mulutmu, kau sebaya pula kau sama aku. Kakak-kakak kau nih ya, mama kau pun hormat sama aku. Udah pergi sholat sana kau. Mintalah kak jajannya, katanya mau ngasih aku jajan. Ya, jangan banyak-banyak nanti bodoh. Mana lagi lah aku cari utangan ini, ah. Bayarlah kak, masih banyak lagi lo kutipanku. Aku mau ke Tande, mau ke Bonjol, mau ke Rambong. Ih, pening lah kak, masih banyak lagi lo. Biasa yang nagih yang jilbab biru dek. Oh, si Bella kak, dia masih cuti lo, cuti melahirkan. Paling bulan depan lah dia masuk. Ya udahlah, tunggu dia masuk aja lah nanti baru aku bayar. Orang aku ngambilnya sama dia kok. Eh kak, kami ini sama-sama petugas Mekar, karena ada cuti hamil, akulah yang gantikannya. Banyak kali cerita kakak lah. Ya udahlah, nanti sore kau balik lagi, biar kupikirkan dulu kayak mana cara bayar kau. Sore harus ada ya kak, gak mau tahu aku.
Bang, bang, pinjamlah aku duit abang. Siapa kau minjem-minjem duit? Kenal pun tidak aku. Parah kali. Mana lah aku cari pinjaman ini ya? Ah, ke rumah Mendai lah aku dulu. Assalamualaikum. Dai, oh Wandai. Wandai. Kemana lah si Mendai ini? Ah. Sri. Oh Sri. Sri. Oh Sri. Gak ada juga. Ngilang orang ini semua ya. Mana lagi aku ini? Halo. Astagfirullahaladzim. Halo Fahri. Fahri minta maaf. Astagfirullahaladzim. Ampun. Ampun baby, ampun Rara. Ampun, jangan jolimin Fahri, ampun. Fahri gak sanggup kalau bertiga, ampun. Enggak, jangan, jangan. Itu berdosa. Udah cukup. Minta ampun. Fahri minta maaf sama kalian, ampun. Ampun. Kenapa Fahri, Lin? Kok aneh kali ku tengok anak itu ya? Aku juga gak tahu, Bet, kenapa dia. Yang pastinya ada masalah sama Fahri. Kok ketakutan kali Fahri tuh jumpa kita ya, Lin? Apa jelek kali mukaku? Iya, dari lahir kalau kamu, Bet. Weh! Ih, Pau, Pau. Kayak gak ada kerjain kalian. Tak ngapain tidur-tiduran di tanah, ha? Kami ditabrak Fahri tadi, Tah. Dia lari gak nengok-nengok. Kayak ada yang dihindarinya. Jadi terjatuh kami. Iya, kencang kali lari si Fahri tadi loh. Kayak abis jumpa setan. Udah gitu pun nengok muka kami ketakutan. Tak apa-apa dibilang dia tadi kan, Bet. Kayak mabuk anak itulah. Iya, betul itu. Kayak mau diapain aja si Fahri. Ampun, jangan ganggu aku. Jangan jolimin. Fahri gak kuat, Fahri gak sanggup. Itu berdosa. Ya kan, Lin? Kayak hina kali wak di matanya. Ah. Ih, kok sama weh? Tadi pas aku jumpa dia di sana juga ketakutan. Tak apa-apa dibilang dia. Abis itu lari terbirit-birit. Padahal aku bilang cuman, Assalamualaikum Fahri. Ketakutan joko. Gitu-gitu. Eh, tapi kayaknya tadi si Fahri ada nyebutin nama baby sama Rara. Apa itu ya? Iya ya. Kok baru teringat aku, Lin? Apa yang dimaksud Fahri baby sama Rara? Ya kawan ani-ani itulah. Ani-ani mana Martabe? Yang banyakan ani-ani di Binjai ini, apalagi di Medan. Yang mana satu? Stella loe, Stella anak Wa Endang. Oh, aku tahu weh. Mungkin si Fahri trauma kali sama kejadian waktu itu. Waktu itu kan si Fahri pernah dibelaem-belaem sama Stella juga kawan-kawannya. Iya, pas yang kau bilang itu, Bet. Makanya si Fahri nengok kami pun dikira dia baby sama Rara. Makanya dia takut. Yang ada di dalam pikiran si Fahri cuma Stella sama kawan-kawannya. Berarti si Fahri itu dijolimin sama Stella kawan-kawannya. Ampun kali ya. Sampai trauma bekas kayak gitu loh, Bet. Ih, diapain aja itu? Kasian kali calon suamiku, eh. Tapi kok bisa trauma berat gitu ya si Fahri, Lin? Udah koyak kurasa mataharinya. Fahri! Jangan! Ampun, Bu! Ampun, Bu! Ampun! Jangan jolimin Fahri, Bu! Ampun! Ampun, ya Allah! Tolong, ya Allah! Ampun, Bu! Ampun, jangan! Ampun, jangan perkodok Fahri, Bu Endang! Jangan! Cukup Stella aja yang udah ngelakuin jolim sama Fahri! Cukup Stella! Jangan lagi! Ampun! Fahri ngomong apa, ha? Jangan takut.
Cukup Stella, udah cukup. Fahri gak sanggup maupun Bu Endang. Istighfar Fahri, istighfar Fahri. Umi. Ya Allah Fahri. Umi. Istighfar nak, istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Apa yang udah Stella lakukan ke Fahri sampai Fahri trauma seberat ini, nak? Fahri gak sanggup, Mi. Fahri gak sanggup. Gak kuat, Umi. Tolongin Fahri. Ya sabar ya, nak. Istighfar terus. Umi bisa merasakan apa yang Fahri rasakan atas kezoliman Stella dan kawan-kawannya. Semua badan Fahri disentuh, Mi. Sampai udah jangan dibahas, Fahri. Sekarang Fahri ke kamar dan istirahat ya, nak. Ya, Umi. Naku, mau cari rumah murah? Tanya sama Betty lah. Solid and action. Kenapa makanya kok kayak yang takut? Habib. Kok Habib aku manggilnya? Udah, memendai masuk lagi. Tuh dari jauh kagak masuk. Assalamualaikum. Ya kawan ani-ani itulah. Oh, saya habis. Gimana tuh? Kenapa ini enggak ya? Udah enggak ya? Udah koyak kurasa matahari nyata. Makanya trauma. Siapa yang dimaksud Gaberi? Beri, beri.